jumpa lagi di video kali ini. Kita akan belajar tentang cara menanam tanaman dari bonggol. Terus kita akan tanya-tanya sama Fitri. Sejak kapan sih suka berkebun gitu sebenarnya? Sebenarnya sih diawali pandemi ya. Sebelum pandemi jujur nggak pernah kepikiran bahwa akan setelaten itu ngurusin tanaman. Tapi kemudian blessing in disguise, begitu pandemi, terus kemudian setiap orang pasti mencari cara untuk coping dengan situasi, gimana caranya biar nggak depresi dan stres karena tiba-tiba mesti di rumah aja, lalu kemudian menemukanlah kesenangan dengan cocok tanam. Mulai kapan sih suka nanam dari bonggol? Sebenarnya dimulai dari ketika mulai banyak mau ya, biasa ya kalau mama hijau ini kalau banyak mau tapi budget terbatas, jadi akhirnya mau nggak mau mencari cara gimana caranya tetap pengen punya jenis tanaman tertentu tapi dengan harga ekonomi gitu. Jadi kira-kira mungkin 4-5 bulan yang lalu awalnya berarti kayak coba-coba aja ya. Iya, jadi memang biasa ya kalau bebas scrolling di Instagram gitu terus ngeliatin beberapa akun yang memang ngasih informasi atau edukasi mengenai cara bonggol gitu. Kemudian ya udah bisa aja nyari siapa yang jualan bonggol gitu, terus ya udah dibeli dan dicoba gitu. Tapi alokasi ya, alokasi ya banyak yang ya. Pengen tahu gimana sih cara nanam bonggol alokasinya, karena kalau udah jadi tanaman agak mahal ya. Lumayan, apalagi untuk jenis-jenis alokasinya yang mungkin kayak Kalimantan, apalah sejenis apa, atau Aceh, SP banyak banget. Selain karena ekonomis, kenapa sih Fitri? Jujur kepuasannya beda, Pak. Nah, jadi memang aku tuh ternyata, kan kalau aku lihat-lihat ya, banyak akun juga yang mencoba mereview jenis-jenis client parent tuh macam-macam katanya. Jadi ada yang senang beli banyak dan embun langsung gitu, tapi ada juga yang senang beli anakan atau beli bonggol terus kemudian dirawat sendiri sehingga sampai ribuan tuh kepuasannya beda. Nah aku tuh tipe yang kedua. Apa tuh ini salah satu contoh? Ini salah satunya ya. Ini alokasi originai loh, kebayang ya harganya tuh berapa tuh kalau misalnya langsung belinya udah begini. Waktu itu beli berapa bonggolnya? Beli bonggolnya 50.000 dan ini tuh begitu datang tuh bonggolnya tuh panjang banget deh gitu. Terus ngelihat salah satu akun Instagram ngajarin sebenarnya kalau bonggol panjang itu juga bisa dibelah dan dibelah lah. Nah, ini belahan ya. Terus dari awal sampai sekarang apakah selalu berhasil buat nanam bonggol ini? Kalau bisa dibilang tuh gini, kemarin itu aku beli Regina ini tuh beli 2 bonggol. Yang satu bonggol dibelah 2 berhasil dua-duanya, tapi yang satu lagi nya gagal. Iya, aku juga sebenarnya dulu pernah nyoba awal pandemi pernah nyoba nanam bonggol. Jadi dikasih teman bonggol monstera. Aku juga punya pengalaman sih nanam bonggol monstera ya maksudnya. Yeah. Dan memang agak tricky dan akhirnya dicoba yang percobaan ketiga adalah benar-benar full umur. Nah disitulah ternyata dia sudah akhirnya sekarang udah 2 jam. Ketiga ya itu. Ini kita intip. Jadi untuk apa ya kita nggak salah loh buat pemula kira-kira apa aja sih harus siapkan habis. Jadi aku mau jelasin sedikit mengenai pengalamanku menanam bonggol. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kunci dari bonggol itu salah satunya adalah dengan disungkup. Kenapa dengan disungkup? Disungkup itu membuat kita men-setting situasi kelembaban. Jadi menambah kelembaban sehingga membantu dia untuk lebih cepat bertunas. Nah, kalau di pengalamanku, aku hanya menggunakan lumut hidup. Jadi sebenarnya ini kalau dilihat di bawahnya, oke aku pakai gelas ini ya, gelas plastik bekas kopi. Di bawahnya itu aku taruh hydraton, lalu kemudian atasnya adalah lumut. Nah lumut hidup sendiri ini setelah beli,
Ini tuh aku rendam 1-2 jam di campuran air dengan B1. Nah, setelah itu lumutnya siap dipakai. Ini tuh cuma tinggal ini aja sih, ini bonggolnya, lalu kemudian dipeluk aja sama lumutnya. Lalu ini aku taruh aja gelas satu lagi untuk bottom watering dan tutup. Nah, kebetulan aku punya tempat ini, jadi biar lebih rapi. Karena kalau nutup di sini doang dan tidak di dalam sini tuh kemungkinan dia kena angin terus kemudian terbuka tuh bisa dia kemarin. That's it. Okay, kenapa pakai lumut? Sebenarnya kalau dari keilmuannya aku nggak terlalu paham. Tapi yang jelas setelah trial and error, yang paling persentase berhasil paling besarnya justru dengan lumut. Nah, kalau dari obrolan dengan sama plant parent gitu, aku punya geng namanya geng ijo, isinya pecinta tanaman. Lumut hidup itu kayak punya nutrisi yang kontinuasi gitu loh untuk si bonggol yang memang lagi berusaha untuk menumbuhkan tunas untuk bertumbuh. Ditambah satu lagi, lumut ini punya kadar kelembaban yang cukup tinggi. Sementara bonggol-bonggol yang butuh untuk bertumbuh itu memang butuh lembab yang cukup tinggi. Okay. Lalu apa yang mesti dilakukan setelah kita taruh seperti ini, kemudian ditutup dan ditaruh. Kalau aku taruh di dalam rumah kaca kecil ini. Nah, sebenarnya nggak perlu diapa-apain. Intinya adalah taruhlah dia di posisi yang kena sinar matahari. Intinya cuma itu. Lalu berapa lama? Ya berdoa aja yang banyak. Jujur, ini di bonggol alokasia regina ini sampai akhirnya dia numbuh tunas dan membuka daunnya 2 bulan. Jadi memang ada harga ada rupa ya. Jadi kalau mau ekonomis ya harus sabar. Apakah Fitri selalu berhasil? Oh, tentu tidak. Nah, ini kita lihat ya. Jadi ini ada 4, ini adalah bonggol alokasia watsoniana. Nah, ini belinya juga dari Kalimantan. Oke, jadi itu aku belinya 2, terus kemudian tiap bonggol tuh aku belah 2. Lihat dong yang lain masih aman ya, kayak tadi aku tunjukin. Ini ya belum ada pergerakan apa-apa, tapi at least dia masih aman. Oke. Nah, lihat yang ini malah justru ujung bonggol loh ya. Ini busuk, pegang ya, busuk. Nah, kalau gagal kita ulang lagi dan berdoa yang kencang, selebihnya berhasil. Nah, kalau tadi udah dijelasin sama Fitri beberapa tipsnya dan do and don'ts-nya ya sedikit ya. Tadi yang terakhir kita mau nanya Fitri nih, sebenarnya bonggol apa sih yang gampang buat pemula dan yang masih murah ya tentunya? Yang paling gampang sebenarnya caladium. Itu caladium tuh umbi ya sebenarnya kalau caladium ya. Caladium tuh gampang banget, bahkan kalau misalnya kumbinya gede terus dibelah gitu, diangin-anginin dulu seharian gitu deh, jadi udah lukanya kering terus kemudian ditaruh aja di lumut atau di even di metan aja, nanti dia akan tumbuhnya lebih rimbun gitu loh kalau dia dibelahkan daripada dibandingkan dengan umbi itu gitu. Tapi kalau mau jenis yang dia selain caladium mungkin vivipara kali ya. Vivipara lebih banyak yang jual juga umbinya. Kalau vivipara lebih gampang tumbuh sih. Oh iya sih, lebih cepat ya. Lebih cepat ya. Oke. Iya. Progres gitu. Soalnya aku beli punya vivipara tuh enggak dari bonggol soalnya. Aku menanam dari bonggol sih, cepet ya. Oh, nah berarti mungkin kalau yang mau nyoba bisa nyobain caladium dan vivipara. Kalau ini apa? Nah ini kebanggaan aku juga. Karena ini namanya dari bonggol, jadi aku dapat cacahan bonggol gitu segini. Terus kemudian ada mata tunasnya dan ada akar kawatnya. Gak ada akar aku sama sekali. Ya itu tadi aku sempat cerita juga sama Fanny bahwa aku udah nyobain berbagai macam media sampai akhirnya dia berhasil dengan lumut. Ya itu tadi kita ngobrol-ngobrol sama Fitri ya, soalnya ngajakin Fitri karena di Instagram Fitri sering sharing gitu kalau apa lagi nanam bonggol apa dan kayaknya dia juga stepnya lumayan jelas ya, jadi nanti bisa diinstagram Fitri nanti apa perlu dilihat.
Thank you. Thank you, Putri. Sama-sama. Dan di video ini kita mau ngajak Putri buat. Aduh, oke, okay, baik. Ya, termasuk salah satu teman yang berhasil ya, karena hidroponik nggak semua orang berhasil. Dan kalau aku ini males. Oke, lihat di belakang udah ini apa gitu? Ini kelnero. Iya, jadi memang lumayan ya, karena aku senang sama anak-anak senang makan salad juga gitu. Jadi kalau semuanya beli dan makan salad hampir tiap hari, lumayan bonus. Jadi dengan adanya ini menghemat. Segitu aja. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di komentar. Bye.